Gue kaget tiba-tiba ada suara, taunya udah mulai, nggak dengar gitu, ada suara udah mulai. Tiba-tiba ada bunyi ngik ngok ngik 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 ngik. Remaining. Oke. Reserve time. Pada kemana nih teman-teman gue? Halo. Dan oke, balik lagi bersama gue Justin Case di sini di Dota 2 TV Indonesia untuk Dota 2 turnamen di sini untuk game kedua dari Resergum Keon. Resergum Keon melawan tim Insidious Idol, di mana untuk game pertama Resergum Keon berhasil memenangkan gamenya melawan tim KS ya. Dan sekarang menuju pada game kedua. Ada Ben di sini, sudah ada Ben Brewmaster dari tim Insidious Idol, sedangkan dari tim OK di sini ada Broodmother dan juga Lenaya atau Templar Assassin. Dan Resergum Keon langsung mengamankan Vengeful Spiritnya di sini untuk Indigo tentunya. Dan halo, apa gue doang? Radiant team pick. Odi, Yota, Odi, Yota, Odi, Yota. Hadir. Yota mana? Enggak tahu. Eh iya, Mama. Ini beneran LAN atau online sih? Aduh, please dong, jangan kebanyakan nanya, coba cari aja deh. Ini oke, Dota tuh mainnya di mana? Gue capek ngasih tahu terus, ini turnirnya, turnamennya tuh LAN di Singapura. Dan oke, langsung menuju pada pick pertama dan kedua di sini dari tim Insidious Idol versus Void dan juga Jakiro. Well, lo dapat Vengeful dan di sisi Insidious Idol di sini dapat versus Void dan ya Elder Titan di sini untuk pick kedua. Halo, Yot. Yot. Ini ya, tadi baru apa emang Vengeful-nya kan masih jadi first pick ya, kayaknya top pick banget di CS sebagai support. Tapi yang gue bingung kenapa Vengeful Void-nya tetap diambil gitu. Karena maksudnya walaupun tadi tim KS juga ngambil Vengeful sementara RRQ ngambil Void, menurut gue masih bisa ke counter sih Void punya Chrono gitu loh. Fokusnya itu bisa gampang di swap keluar sama Vengeful-nya walaupun tadi jarang terjadi sih. Tapi selama maksudnya pergerakan Vengeful-nya itu justru nggak boleh terlalu aktif sih nanti pada saat the super mid game bisa, dia cuma benar-benar nungguin di belakang doang. Memang di game yang tadi itu kayaknya RRQ-nya juga udah ngerti sih emang cara main melawan Vengeful itu gimana. Jadi emang ditabrak terus dari awal sampai maksudnya Vengeful-nya itu juga nggak ada kesempatan. Vengeful ini lebih hero-nya menurut gue dia kayak anti gank buat yang split push gitu. Jadi kalau misalkan mereka main split push, biasanya kan counternya ya di gank gitu loh, di gank habis-habisan yang kena split push, dan ini counternya. Jadi minimal dia korbani nyawanya buat tuker sama carry-nya. Tapi tadi itu nggak sempat terjadi karena emang ditabrakin terus, dan juga karena emang Razor-nya terlalu bengkak sih waktu dia game awal. Di mana Nivis benar-benar on the game gitu bisa dibilang, dengan ekor tertinggi dan kill juga terbanyak ya untuk game tadi. Dan sini ada Elder Titan yang untuk second pick dari Resergum Keon menuju kepada Ban ketiga di sini dari tim Insidious Idol, dan ada Ogre Magi, belum gue mention tadi Ogre Magi di ban oleh Insidious Idol. Dan untuk Ban ketiga di sini ada Medusa, sedangkan dari tim Resergum Keon di sini ada dua orang tua yang bisa mengeluarkan petir, Zeus dan juga Storm Spirit, dan akhirnya Razor. Tetap suka petir dia. Dua yang bisa ngeluarin petir di band, dan akhirnya tetap diambil di sana yang punya petir, Razor. Betul. Untuk apa namanya? Untuk mid laner kemungkinan besar, tapi masih berspekulasi juga sih. Vasas White kan bisa di safe lane, bisa juga di off lane seperti tadi. Razor juga masih bisa di safe lane, masih bisa di mid lane juga. Jakiro juga masih bisa di off lane karena kita melihat permainan dari NFR kan Jakiro off lane, tapi sepertinya agak jarang untuk dipakai ya Jakiro off lane. Udah jarang sih sekarang. Sekarang soalnya dia punya skill banyak yang di nerf juga ya. Liquid Fire-nya walaupun di buff, Ice Pad-nya kena nerf kan. Jadi sekarang kebanyakan juga kepakainya jadi support gitu. Liquid Fire-nya doang ambil full 7, sementara maksudnya dia punya lockdown itu udah gak terlalu dipakai lagi. Dan di sini ada Draw Ranger di pick, jadi kemungkinan ada Draw dan Ranger Visage harusnya. Dan langsung Slark. Memang bahaya banget Slark gitu. Ini juga parah sih. Ini counter yang lumayan parah untuk ngelawan Draw.
karena emang selain maksudnya jarak dekatannya itu juga ngilangin marksmanship, terus habis itu walaupun dia bisa gas yang bisa mundurin pawnsnya tapi tetap masih ada dark pack gitu. Jadi posisi drone-nya harusnya agak sulit untuk main di sini. Walaupun sebenarnya juga ada Elder Titan gitu yang masih bisa ngecover drone-nya nanti dari belakang. 5 seconds. Seharusnya remaining. Mungkin ya, tapi kita tahu Slark pasti untuk item build-nya dia bakal bikin drum, bakal bikin reserve blink dagger time. Kemungkinan besar bakal bikin blink dagger di mana gap closer-nya sangat berguna banget, sumpah sangat berguna banget untuk melawan Drone Rager dan hello Visage. Ya, Visage. Jadi kemungkinan ada satu hero lagi apa nih? Ini kan dua supportnya udah ada, offlane berarti Elder Titan, draw carry dan ada mid. Di mana kita Warlord. Di sampai kayak gitu sih males banget sumpah. Draw Warlord. Itu gitu bagus kan? Troll tau. Seriusan. Apalagi kalau misalkan lo mau nabrak 5 man gitu, troll di mid, troll emang bagus di mid gitu karena dia pasti butuh level sama butuh gold. Karena dia emang bener-bener item dependent. Tapi dengan adanya skill ultinya itu dia bisa bantu draw sama Visage gitu buat ngencengin attack speednya. Jadi mereka kalau misalkan fokus tower ya tetap bisa fokus. Iya, tapi kita lihat dari Visage juga seharusnya dia juga berguna gitu. Harusnya sih ini last pick-nya sih kemungkinan invoker sih tapi. Dari sisi Visage kan dia dia punya familiar gitu di mana kita tahu Slark seharusnya masih bisa di stun gitu dengan familiarnya walaupun dia menggunakan Shadow Dance, tapi kita nggak tahu dark pack-nya. Mudah-mudahan ada 3 familiar Visage-nya masih punya bisa menyelesaikan aganim-nya. Dan ya invoker masih kebuka di sini. Dan keempat tadi Queen of Pain ya. Ini last-nya kayaknya antara invoker atau cop. Gue sih kayaknya lebih milih cop nih untuk hierarki. Queen of Pain kan udah di ban. Udah di ban ya. Iya. Sisa invoker ya. Balanar, Balanar. Sulit soalnya untuk melawan. Balanar juga Viper. Masih ada Viper. Balanar juga salah satu hero yang dulu sering dipakai sama Nivis kan. Aduh, apaan sih Lai? Ah. Iya. Kenapa lu? Ditelepon sama Alay coba. Ih. Kenapa dia ngajakin jalan? Enggak tahu anjir ditelepon Steam. Sumpah Alay lo, Alay banget sih. Lawa juga Alay. Ngerti gue. Boleh enggak tahu Alay itu maksudnya Alaynya Y2K itu yang the prime. Itu Y2K, iya. Yeah. Dan akhirnya di sini ada Nightstalker lalu ada Silencer di ban oleh Rexra Gumkeon. Well, silencer support berarti mereka memperkirakannya ya. Karena di sini seharusnya Insidious Idol masih membutuhkan satu support lagi. Iya, 3 core-nya udah kepik. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Okay, Witch Doctor seharusnya masih ada. Which is good dengan Vessel's Void gitu ya, walaupun ward-nya udah gak bisa di dalam lagi. Terus apa ya? Dazzle masih ada, Dazzle, Rasta betul. Dazzle masih ada seharusnya. Ada kemungkinan juga mungkin Chen bisa dipakai di sini sejak udah ada buff-nya kan. Tapi Enigma, berarti mereka lebih ke 4 ya. Enigmanya juga harusnya di sini bakal ngutan terus-terusan sih sampai minimal mungkin dapat mekan supaya bisa ngelawan apa push early early push dari RRQ. Sementara last pick adalah hero mid. Harusnya sih invoker masih bisa. Invoker. 10 seconds remaining. By the way, di sini dua tim ini ternyata belum pernah ketemu ya. Udah. Di dulu pun pas yang zaman 2013 itu maksudnya belum pernah ketemu. Emang iya ya? Gua search di story di Gosu Gamer di Dota belum pernah ketemu. Jadi ini benar-benar match pertama gitu setelah ya Sera RRQ udah pernah Bisband. Ketemu dulu. Iya, iya, maksudnya ya, RRQ dulu. Yang dulu. Enggak, tapi yang dulu itu belum pernah ketemu sama sekali juga. Maksudnya Sera kan dulu bukan idol. Nah, Viper bener ya. Viper. Saya dulu apa ya? Arrow, eh? Bukan. Ya Sera itu Ii bener, Ii ya Sera.
yang invoker dulu sering banget dia pakai invoker. Oh, iya. Seingat gue kayak sempat pindah tim, lupa cuma. Iya, sempat ke Orange. Ah, sempat ke Orange, betul. Ah, ketemunya waktu di Orange kalau enggak salah. Sarki. Iya, heeh. Rest in peace Sarki. Rest in peace. Itu sampai sekarang enggak tahu meninggalnya kenapa, cuma dikasih tahu tidur enggak bangun. Hah? Gagal jantung. Gagal jantung ya, ada ya? Oh. 5 seconds remaining. Ya, dan game di pause. Di sini siapa yang pause? Koala. Ya, dan game sudah dimulai kembali lagi di sini. Masih bareng gue Justin Case, Odi dan juga Yota untuk Blue TV Indonesia. Di sini Razer Kumkion melawan tim Insidious Idol. Gue bacakan dulu untuk starting lineup-nya. Di sini ada Koala di Elder Titan, Yabio di Drow Ranger, Indigo di Vengeful Spirit, Sing of Throw di Visage, yang terakhir adalah Nivis di Viper. Sedangkan dari Insidious Idol, di sini ada Chibix di Slark, Sagasaurus di Jakiro, NB di Faceless Void, Insidious C di Enigma, yang terakhir adalah Yasera di Razer.
Dan eh sih gua enggak tahu di sini kayaknya bakal 212 di mana Visas bakal ngelain atas. Sementara ET dengan total 24 pertandingan hingga saat ini Indigo memiliki win rate 70% ketika memakai Vengeful Spirit. Dan mudah-mudahan akan bertambah setelah game ini selesai. Sementara sudah diping di sini Sing of Throw. Terlihat sepertinya sudah terlihat di sini Observer Ward ada Slark juga. Kalau terkena Pounce bahaya banget posisinya sumpah. Dan Faces Void ternyata yang dan Cibix langsung aja nyangkut. Ini nyangkut nice. Yang gawat lagi. Nyangkut yang gawat. Enggak ada. Itu pada tanggung. Masih nunggu lagi sampai Pounce-nya ada lagi. Dan enggak mungkin Enigma. Udah di bawah. Faces Void udah mulai mengejar Elder Titan-nya. Cuman enggak ada apa? Enggak ada boots juga. Iya di sini bakal menjadi Drow Ranger 2 lane mid sementara Elder Titan di lane bawah jadi 2-2-1 ya. Habis itu Viper di lane atas bakal bareng Visage di sini. Dan memang ya Drow Ranger sama Vengeful Spirit itu klop banget karena apa? Mungkin kalau nanti udah ngambil Vengeance Aura, which is gue jarang banget ngeliat Indigo ngambil Vengeance Aura. Tapi gue nggak tahu di sini. Tapi dia masih punya Wave of Terror juga di mana itu bakal mengurangi armor. 6 dan tujuh ya banyak sekarang ya armor. Si Alen nelpon gue terus, sorry lah ya lo mesti gue delete dari friend list. Ya dan sementara waktu untuk peran last hit, kita lihat Razor yang masih pada sedikit semua last hitnya di menit 1 ini. Slark berada di lane atas bersama Jakiro tentunya yang bisa yang melakukan pull. Dia sentry-nya sampai 2 di sini di kita lihat. Padahal di kelihatan enggak sih seharusnya kelihatan loh. Observer forward-nya di sini. Kelihatan harusnya kena kena kan? Ini. Cuman dia enggak sempat sempat itu. Iya, belum sempat nyari. Soalnya apa? Dia mau coba untuk nge-pull dulu yang ini karena ini kalau enggak creep-nya kemaju terus. Nah, terus bakal mencoba untuk dipotong. Dan berhasil terpotong. Jadi creep-nya enggak tukar-tukaran tower dong. Ini tapi merugikan sih karena di sini Viper-nya maksudnya masih mencoba untuk nunggu sampai ada creep-nya sementara dari Insidious Idol creep-nya udah kena dalam jarak tower. Dan di sini sementara Insidious masih apa namanya? Masih melakukan staking di hutan dan melakukan farming sementara Slark di lane atas. Komorgo juga di sini posisinya agak sulit ya untuk Slark untuk mendapatkan last hit gitu di mana lawannya adalah Viper gitu. Mungkin berbeda urusan ketika lawannya adalah Elder Titan yang seharusnya bakal gampang Slark. Iya, tapi nggak terlalu masalah karena maksudnya di sini juga yang ngehan apa karena jadi kebalikannya Enigmanya gitu yang malah di sini ngehan terus dan menurut gua nanti dia bisa tukeran gitu. Enigmanya bisa mencoba untuk nge-push jadi Slark-nya diberi apa ruang buat bisa farming nantinya. Karena maksudnya biarpun Viper Visage pasti nggak bisa bakal nahan sih kalau udah di-push sama Jakiro Enigma. Dan sementara di lane bawah kita lihat Elder Titan dan lawan Faces Void. Faces Void unggul satu last hit dan bisa dibilang juga Elder Titan-nya terharas cukup lumayan di sini untuk melawan Faces Void. Walaupun dia sudah punya Troll Order sekarang. Dan kira-kira ya, cuman dia belum bisa nge-spam dia punya Astral Spirit gitu. Nanti kalau dia udah punya Soul Ring dan bisa nge-spam menurut gua enggak bakal terlalu kalah. Dan sementara waktu di mid lane mungkin bisa kita lihat Drow Ranger Yabio memenangkan enggak sih enggak menang juga masih sama di sini peran lastnya. Stuck. Not this time. Tapi at least dia start tackling menuju pada Yabio di sini. Hanya untuk mendapatkan damage saya tersedot 56 di sini. Dia mengambil di level 2 untuk static link-nya plasma field-nya masih di level 1 dan unstable current-nya juga di level 1 Yabio. Di sini seperti biasa Frost Arrow dan juga Precision Aura. Yuk, Cibix di atas dikejar. Dikejar sama Viper dan terharas cukup lumayan dia belum. Oke, Jakiro.
di sini. Iya, sementara si Stegosaurus bisa dibunuh. Betul, dengan Grave Chill dan itu dia. One last hit. Betul. Berhasil. Oh, berhasil. Ternyata ada Chibix. Chibix di sini. Mencoba maju Chibix bisa juga mati di sini. Dan double kill oleh Nivis di lane atas. Well played Nivis tadi mendapatkan Slark juga ya di lane atas, tapi bayarannya adalah Visas, which is okay. Iya, dia dapat first blood juga ya. Dapat first blood juga. First blood dapat itu. Jadi dia sekarang ke Mekans langsung tampaknya di sini. Dan juga dia udah punya Basil gitu. Jadi dia kayak banget sebenarnya. Ya di menit 4 dia udah punya Boot of Speed, Basilius sama udah ada Headdress ya. Headdress of Rejuvenation, iya. Sama Buckler. Iya, sama Buckler. Bucklernya udah selesai juga. Hah? Iya. Wah, berarti tinggal resep Mekans, berarti 700 gold lagi. Dan ini bakal jadi Mekans tercepat nih. Makanya. Dan kalau misalkan apa Elder Titan-nya juga di bawah gak terlalu terharas, dia bisa dapat level 6, level 7 dengan cepat. Menurut gue push-nya bakal jauh lebih cepat lagi dibanding Insidious Idol punya Enigma dan Jakiro push. Dan sementara di mid lane, apakah Bardero Ranger di sini dia menang net worth untuk apa namanya dibandingkan Razer, walaupun masih sedikit ya, masih sekitar 100-200 gold. Apa namanya unggulnya Razer di sini, dia ada botol aja, baru botol dan Jakiro kembali maju di lane atas masih berbuat. Iya, tapi ada Enigma di belakangnya, jadi nggak boleh terlalu maju juga untuk RRQ karena Enigma nya udah level 6 di sini, udah punya Black Hole. Ntar di bawah juga Vessel Sword nya udah level 6, udah punya Chrono Spear juga, agak berbahaya gitu kalau misalkan nanti Vessel Sword juga bisa beli Tile di sini bentar lagi. Dan ya Viper di sini masih level 5, sementara Slark juga masih level 5 di sini. Enigma, apa kabar? Dia berputar di sini, berputar. Dia udah ada Black Hole untuk di Enigma. Mulai berputar ke arah bawah dan mereka sepertinya belum menyadari di sini. Bisa dibunuh ini. Bisa dibunuh banget. Tentu saja. Bisa dibunuh dan Nivis harusnya bakal terkena Melfis dan berbahaya di sini. Belum ada Black Hole dan ada TP di sini dari Vengeful Spirit dan oh, tapi Insidious sih belum mengeluarkan Black Hole. Malah berbalik di sini. Malah berbalik di sini juga bakal jadi 3-0. Stegosaurus juga dikejar. Bakal 3-0 di sini dan Tor. Berhasil. XOT mendapatkan 2. Ya, tadi gue banget gitu loh. Iya. Enigmanya enggak mau langsung Black Hole walaupun masih di sana cuma satu hero, tapi awal-awal kan Black Hole itu bakal jarang banget dipakai, enggak mungkin gitu loh mengharapkan untuk ada 2 hero. Jadi harusnya tadi kalau begitu langsung dipakai, menurut gue Viper-nya pasti mati di sana, tapi jadi malah enggak dan dia dapat Mekans. Mekans menit 6 nih. Makanya di sini dia udah selesai Mekans dan ini bisa dibilang Mekans yang tercepat ini ya, cepat banget di sini. Untuk Mekans. Iya, ini cepat banget gara-gara dia ada first blood double kill sih tadi itu dan juga di sini dia selamatkan dan mendapatkan assist. Nivis benar-benar di atas angin nih kayaknya sekarang nih ya. Untuk hari ini, mudah-mudahan masih terus sampai besok. Dan juga Yapnya juga bermain dengan baik gitu loh. Walaupun betul, padahal dia berlawan Razor gitu kan, yang maksudnya bermain dengan botol dan static link. Tapi di sini maksudnya dia juga walaupun main static link, di sini ada 3 red band gitu. Jadi dia punya damage nggak hilang. Apalagi sekarang juga udah dapet apa marksmanship, jadi damage-nya makin besar lagi di sini. Dan sementara di lane atas kita, di lane bawah Jakiro sudah berada di lane bawah. Ada Elder Titan yang seharusnya sudah terlihat posisinya dan Vengeful Spirit, Chrono Spear di sana. Belum ada swap ya dan gak ada Magic Missile di sini dan masih diambil sepertinya nggak bakal di sini dan oh ada Viper ternyata di sini nih. Nivis NB, you are in the deep trouble right now. Sementara ada Razer berusaha TP, NB berhasil TP sepertinya dan Viper di sini terkena static link, terkena static link. Tapi Indigo harusnya bakal mati. Dan di sini sudah udah terkurung banget di sini. Indigo masih ada ekostom, nggak ada ekostom seharusnya di sini Elder Titan yang betul. Dan Indigo berhasil diambil di lane bawah. Iya, kok kekurangan mana deh? Kalau tadi ada mana harusnya mungkin Venge bisa diselamatkan. Makanya juga tadi Venge langsung apa? Enggak mau TP biar nanti dia bisa langsung balik lagi. Yapio masih ada gas yang baik. Di level 1. It's okay. Dan Yasera di sini 900 gold dan dibanding Draw Ranger kita lihat di sini Yasera ketinggalan 600 gold, hampir 600 gold di sini. Iya, 600 gold dimenangkan oleh Yabio ya di mid lane. Dia mendapatkan farming dan ada 3 raid ban. Dan menuju pada Yasha sepertinya kita sudah melihat. Ini main benar-benar satu build satu lawan satu sih, ini paling kuat banget buat lawan Razor karena walaupun maksudnya static link-nya nanti ngambil damage, dia juga masih bisa farming gitu. Damage dia enggak hilang seluruhnya. Di sini kita lihat
apa namanya, Yabio bakal ke Yasha ya, sudah ada Band of Elven skin dan mungkin langsung ke Mantastal. Sementara ada smoke ya, ada smoke di sini dari Enigma dan juga Jaspiro, dan sepertinya mereka mengetahui nggak ada siapa-siapa di lane bawah di sini. Mungkin bakal di trade sama tower di lane atas, masih bisa di defense sih seharusnya. Tukar tower doang di sini bawah gua enggak. Agak sulit sih sebenarnya, bisa berbahaya juga karena maksudnya di sini Enigma-nya juga punya black hole gitu. Jadi menurut gua kayaknya kalau dia ambil tower bawah di sini juga RRQ menurut gua bisa ngambil dua tower gitu, atau nggak minimal cicil tower keduanya. Tapi nggak mereka kayaknya coba mid-nya sih yang bakal diambil. Ada Viper udah TP di depan. Mid lane-nya juga bakal diambil. Viper-nya juga udah maju begitu aja. Betul. Belum ada black hole di sini, static link. Yasera. Yasera. Terkena magic data missile di sini dan Echo Storm Nivis. Masih mengejar Yasera, right click dan sudah pasti mati di sana. Sudah pasti mati. 6-2 sekarang dan Yasera sepertinya agak miskomunikasi. Tadi static link-nya bagus, dia tetap maju ke depan, tapi akhirnya yang lain gitu pada TP gitu. Iya, aneh gitu maksudnya, dia maju terus habis itu teman-temannya mundur. Tadi maksudnya kalau dia mau static link buat bikin takut ya, maksudnya habis itu plasma field habis itu menurut gua kabur, atau enggak Enigma-nya juga maksudnya bisa maju ke depan gitu loh. Dia tukar nyawa aja sama Razor-nya. Bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Ya, dan sementara bottom lane kita lihat di sini Yapyo. Dengan damage yang lumayan dari Draw Ranger-nya gitu, 134 plus 42 dan tower bakal hancur. Betul. Visage yang mendapatkan Chronosphere mungkin. Iya, tapi Void udah datang, ada Chrono, ada Black Hole juga. Tapi belum ada Madness di sini. Sementara Slark di lane atas masih melakukan farming 900 gold. Bisa gue bilang lumayan tertinggal di sini Slark-nya. Lumayan tertinggal, dia belum bisa menyelesaikan. Iya, Slark-nya tertinggal sangat jauh, dia benar-benar butuh banyak farming nih. Tapi menurut gue sih kayaknya dia juga udah enggak bisa ke langsung danger di sini. Mungkin antara dia maksudnya mau ke late game beli Midas dulu, atau enggak dia maksudnya mencoba untuk cari skirmish awal gitu dari Vessel's Wrath dan Enigma punya ulti sampai bikin drum. Menurut gue caranya cuma dua. Dia nggak bisa bikin yang lain lagi gitu, aneh-aneh. Sementara Viper-nya juga udah mekan, sudah punya Aquila juga, dan XOT di sini yang paling mengagumkan, dia udah mempunyai dua parts dari Aghanim. Dia butuh 1400 gold lagi untuk bisa dapat Aghanimnya. Ya, sementara di mid lane Yabio sudah menyelesaikan Yasha-nya harusnya di sini. Sementara Razor kita dia lihat. Tinggal beli apa? Resep doang ya. Tinggal beli resepnya doang. Not in a good form. Dari 10 match terakhir, II baru menang, baru 3 kali menang. Dapatkah mereka mengakhiri bad streak ini? Well, I don't know. Kalau kita lihat di sini 6-2 ya, dan agak sulit sih. Tapi makanya early-nya memang menurut gue juga RRQ bisa menang gitu loh. RRQ punya early itu kuat gara-gara ada Viper dan Visage. Dan Vessel's Void sepertinya udah kelihatan banget di sini. Ya, bakal diambil. Kelihatan, tapi udah berkumpul 4 hero-nya. Dan di sini sementara juga ada 4 di lane bawah. Elder Titan masih farming di lane atas di sini, melakukan push juga. Dan Viper di sini 600 gold mechanism. Lalu Yapyo, sudah ada Yasha yang belum dikirim sepertinya. Dan mencoba di deny tower kedua di bawah. Coba di deny, betul. Tapi ya well it's okay, at least tower hancur gitu, kalaupun lo rugi beberapa gold tengahnya. Dan Chibix 1800 gold di sini sudah mulai. Enggak juga sih, kita lihat di sini bahkan jauh lebih gede Visas gitu. Apa bekal? 1000 gold lebih gede Visas dibandingkan. Iya, Visas-nya bengkak banget ini. Karena juga bisa dilihat gitu di sini tower RRQ semuanya masih utuh, sementara Ancient Decider udah kehilangan 4 tower. Jadi emang duit dari tower itu efeknya lumayan besar. Koala tampaknya juga mau membuat Atos ya, buat inisiasinya jadi makin jauh. Soalnya apa, pengennya kan di sini agak dikorbankan, dia mesti berjalan tadi ke dua line buat apa menangin dua line-nya. Jadi dia benar-benar ada under level lah. Sementara maksudnya tapi sebagai gantinya Viper-nya juga jadi bengkak dan di tengah juga maksudnya jadi nggak kalah draw-nya. Iya, dan juga Slark di sini dia seperti yang kata lu bilang, dia bikin Midas di sini, Di. Ya Midas ya, berarti maksudnya dia mencoba untuk mengejar gitu loh. Soalnya kalau dia mencoba apa mencoba untuk berantem lagi pakai item-item awalnya juga lebih risky sih. Jadi kalau kayak gini maksudnya dia masih bisa split push juga dan coba cari level gitu untuk ngimbangin kekalahan yang mereka ambil di awal. Ini udah 5 tower,
tinggal satu tower lagi. 5 tower dan kita dan lihat juga mungkin visage. Iya, visage-nya 500 gold lagi loh. Yang menurut gua berbahaya di sini visage-nya terlalu bengkak gitu. Di menit 14 dia sebagai support dia udah dapat 3 parts dari Aghanim dan 500 gold lagi udah bisa dapat Aghanim-nya. Jadi mungkin sekitar paling jelek pun menit 20 dia udah punya Aghanim. Dan itu merupakan sesuatu yang cepat buat seorang support 4 gitu ya. Dan kita lihat Cibix. Sakit banget. Dua hit ya. Setengah darah. Mayap yo ya. Yasya. Dan kita lihat di sini untuk perbedaan goldnya mungkin 5000 lebih perbedaan goldnya dimenangkan oleh tim Rasa Gunggut, sedangkan perbedaan experience di sini hampir 2000 di atas angka 1500 dimenangkan oleh tim II, karena memang apa namanya ada Midas juga yang seharusnya networknya juga bakal naik lagi II gara-gara dibantu oleh Midas. Dan Nivis tampaknya akan membuat halberd terus di sini. Dia udah membeli resep Singe di Peoit dan Enigma, mencoba untuk menyolong Roshan ya. Tapi sayangnya juga time walk sekarang udah nggak ada attack speed slow, jadi mungkin agak lebih sulit dibanding biasanya. Dan sepertinya nggak ketahuan ya, karena benar-benar nggak ada vision di sini. Iya, nggak ketahuan agak. Nggak ada vision sama sekali, tapi Finch datang. Apakah bakal di wave ke dalam? Okay. Dan di wave aja langsung terlihat di sini posisinya, dan gawat banget, apalagi Roshan-nya di sini pas stun kah? Oh, langsung aja di Chronosphere. Tapi ini lama banget dibunuh, gitu. Tapi lama banget follow up-nya. Iya, belum mati di sini. Belum mati. Dan di sini baru berbahaya di sini ya, Viper. Akhirnya dua hero mati. Betul. Dua hero bakal mati dan Roshan satu Roshan juga harusnya bakal bisa diambil di sini. Gue denger ada yang baik-baik kok nggak ternyata, dan Viper mendapatkan Aegis dengan tumbal Indigo. Well, it's okay walaupun agak telat. Seharusnya bisa dari tadi. Iya, mereka dapat dua hero, dapat Roshan. Iya, ini menang besar banget walaupun mereka agak mengorbankan Visage sih di sini. Kayak tadi Visage-nya gara-gara dia summon familiar lagi, padahal dia udah dapat Aghanim, tapi dia enggak bisa keluarin 3 di sini. Cibix. Oh, okay. Hampir aja. Nggak dikejar ya sama Yabio. Nggak bisa dikejar juga. Mesti punya Dagger minimal Yabio untuk bisa ngejar Struck. Dan itu juga berbahaya gitu, nanti bisa takutnya kena balik kalau posisinya terlalu jauh. Ya, dan di sini Cibix dengan Hand of Midas aja, dan seperti yang lo bilang tadi, di Draw Ranger langsung beli Dagger sekarang. Nggak kemantas style dulu. Iya, menurut gua lebih bagus begini gitu, karena daripada maksudnya dia kemantas style itu juga nggak terlalu berguna sih. Mendingan apa? Dia kalau ke danger itu dia maksudnya punya mobility-nya bagus gitu. Dia bisa kabur dari slot, bisa kabur dari apa? Time walk chrononya void juga. Jadi dia punya, soalnya yang dibutuhkan kan auranya gitu untuk familiar di sini. Auranya sakit banget. Dan kita di sini bakal di mid lane juga bakal dihancurin. Sementara fortification di lane atas juga bakal dihancurin di sini tower-nya oleh tim Racer Gumkeon, dan Racer dihancurkan dengan mudah. Sementara menuju pada tier 3 harusnya di sini sudah ada Enigma yang TP ke lane atas, sudah mulai berjaga-jaga, dan ada Midnight Pulse. Menuju pada tower ketiga di sini di lane atas, Yabio nggak terkena Ice Pad dan dia terkena Heat Tower, agak berbahaya sepertinya Yabio. Iya, dan langsung aja ditabrak gitu aja. Dia masih punya Aegis gitu seharusnya. Nggak terkena juga, dan tower berhasil dihancurkan di sini. Di deny. Walaupun terkena deny tapi udah terbuka gitu baraknya. Sementara Slark-nya juga belum sempat ngapa-ngapain. Oh, dan Jakiro. Oke, static link. Berhasil di static link. Betul, dia berbahaya di sini. Aegis. Masih punya Aegis sementara ya, di depan Cibix. Cibix berhasil membunuh Draw Ranger, sementara Chronosphere menangkap 1 2 3. Menangkap 3. Sementara ada swap ternyata, dan buyback. Triple buyback. Triple buyback dari tim Insidious Idol, kita lihat berusaha untuk menyelamatkan base-nya dan berhasil, sepertinya berhasil mereka menyelamatkan base-nya. Harusnya kembali tapi belum ya, sepertinya. Tapi di sini masih bisa dibalikin gitu. Belum. Karena skill apa RRQ itu semuanya jauh lebih cepat gitu muternya. Sementara tadi di sana Chrono sudah dipakai, Chrono masih lama banget walaupun Enigma-nya belum keluarin Black Hole. Tapi karena dia nggak punya Dagger, susah banget gitu loh untuk bisa kenain Black Hole-nya. Apalagi ada swap, ada Rotovatos juga di sini. Menuju pada Sagasaurus ya. dan berhasil dikill dengan mudah, dan menuju pada Rex di sini berbahaya. Rex berhasil dihancurkan di sana untuk melee baraknya, dan menuju pada range-nya. Range baraknya di sini dan berhasil dihancurkan juga.
Rex Regum Keon benar-benar lagi di atas angin di sana, benar-benar bagus di sini performanya. 13-4 untuk lawan si Desmedo. 13-4 dan ya udah menghancurkan dua baraknya, dan juga di sini udah ada net worth 10.000. Jadi menurut gue sih selama mereka menurut gue paling penting itu posisi Viper sama posisi drone-nya sih. Jadi dua-duanya mesti two top gitu di depan, dan apabila maksudnya mereka ngejar Nivis itu gampang banget buat di cover sama ET, dan juga ada cover dari Vengeful juga untuk swapnya. Makanya maksudnya dua-duanya itu bisa maju di depan, gak perlu takut mati emang. Dagger akhirnya dibeli juga sama Slark. Ada yang ngomong Dagger, dia sebutnya Dagger, katanya bolos sekolah waktu pelajaran bahasa Inggris. Goblok. Gua gak ngerti lagi rakyat Twitch. Dan nggak berlama-lama juga ya di sini, langsung mereka mencoba untuk push mid atau mencoba untuk mengambil Slark-nya dulu. Mungkin bakal mengambil Slark. Sekarang memang sama sekali nggak ada vision gitu ya, dari di sungainya benar-benar nggak ada vision. Mungkin hanya di sini aja nih. Dan Slark runner out of Atos. Oh, Cibix, Cibix. Ada blink, ada bahaya blink. Sekali. Cibix bisa TP kah? Familiar. Di stun. Oh my god. Kena stun. Oh my god. Cibix. Itu sumpah familiarnya tuh luar biasa banget nebaknya, dan dia langsung di stun akhirnya. Tadi udah enggak sih, udah kelihatan juga kan. Maksudnya tadi kan Astralnya begitu di sini udah stun, dia langsung Astralnya dimajuin ke depan gitu. Jadi kalau enggak di depan enggak ada, enggak kelihatan, dia masih ada di belakang. Jadi mereka langsung aja push ke bawah, sementara Incio Saddle mencoba untuk mendapatkan setidaknya tower 1 terlebih dahulu gitu sebelum dia mencoba defend. Dan akhirnya di sini melakukan push ke lane bawah. Di sini tower tier 3 yang sudah diping oleh Slark, menyuruh teman-temannya untuk melakukan defense ke tower 3 karena kita tahu bakal cepat banget hancurnya di sini dengan Visas dan juga Draw Ranger. Dan sumpah cepat banget lah. Bener-bener. Ngapain coba lo tuh? Nah, kan akhirnya dikejarkan di sini Soul Assumption dan tower berhasil dihancurkan oleh Viper. Viper di sini dia punya Halberd, mungkin bakal dipakai antara ke Versus Void atau ke Razor. Dan ini udah Rex-nya gitu, Static Link menuju pada Nivis. Udah gak creep, Chronosphere menangkap 2 di sini. Yapio. Betul, tapi masih bisa saja. Slark, Cibix berhasil dikill lagi. Dan ada Icepad yang bagus. Sementara maju. Enigma, gue belum pernah mendengar Enigma Black Hole. Dan gak bakal bisa lagi sekarang. Menuju kepada Rex. Menuju kepada Rex. Gak bakal bisa lagi. Dan oke, Rex di sini sudah pasti Rex. Habis ini mungkin juga mereka bisa langsung ke tengah habis ini. Karena Nivis juga masih staminanya masih kuat gitu. Dan langsung GG. Langsung GG call, man. 2 win. 2 win berturut-turut oleh Rex Regum Keon. What a day. Udah memastikan bahwa Araki bakal ada di apa? Kalau selanjutnya upper bracket ya, upper bracket, maksudnya betul. Dia enggak mungkin bakal ke, ya walaupun game terakhir dia kalah, dia enggak bakal jatuh ke lower di sini. Dan oke. Finally, Rex Regum Keon doing a really good job. 2 kali menang melawan, bahkan melawan Insidious Isle dan kemarin tim KS. Kemarin tadi tim KS. Dan next game kita bakal ada Rex Regum Keon melawan Kensei Whips ya, CSW. Kensei Whips, dan kalau menurut gue juga itu okay. Kensei Whips kemarin tadi juga dia menang. Game pertama tadi menang, seharusnya bakal menjadi game yang seru di sini melawan Rex Regum Keon. Jadi kita tunggu aja, mungkin di mana jadwalnya jam 1. Dan ya nggak tahu deh, pokoknya tungguin aja. Gue bakal tulisnya jam 1, mungkin bisa setengah 2, mungkin bisa jam 2. Jadi tungguin aja, jangan kebanyakan nanya. Dan kalau gitu, gue just in case di sini bareng Odi, bareng Yota juga. Yotanya kemana? Sana ingat dulu ya, sampai bertemu di game selanjutnya.